Hmm, Kamal, kamu tu bila nak kahwin? Mak ngah kamu tu udah 3 kali naik pelami. Apa bila lagi? Ate, anak orang udah pergi universiti. Anak kamu barulah nak pergi tadika. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita kali ini di channel Azhar Azif. So kali ni aku nak sharekan dengan korang 5 tips yang boleh membantu korang untuk mencari jodoh. So tips yang pertama, luaskan pergaulan. Jadi, kalau korang ada majlis seperti kenduri kahwin, majlis reunion sekolah, pergilah. Manalah tahu di situ korang akan terjumpa jodoh. Pada masa yang sama sekarang ni pun kita ada media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Jadi, daripada situ pun juga boleh mewujudkan peluang untuk korang berjumpa dengan jodoh. Luaskan pergaulan korang. Okay? Untuk tips yang kedua, minta bantuan orang lain. Kak, kau dah kena cari jodoh ni kak. Apa kata kau buat casting cari jodoh nak? Casting cari jodoh eh? Ui, siapa ni handsomenya? Sika, hitam-hitam manis. Walaupun tak ada rupa Mat Saleh, tapi confirm ni Mat Soleh suka-sukanya. Ora, yang tu tak nak ke uji bakat cari jodoh? Jadi kita ada mak ayah kita, kita ada abang atau kakak-kakak kita, kan? Jadi daripada mereka pun kita boleh minta pertolongan mereka supaya mereka boleh memperkenalkan mungkin orang yang calon-calon yang sesuai untuk dijadikan jodoh kita, kan? Minta tolong daripada rakan-rakan juga boleh. Okey? Jadi mintalah bantuan orang lain. Jangan malu-malu. Okey? Tips yang ketiga, jangan terlalu memilih. Are you ready, girls? Let's start. Follow me. 2 3 Not applicable. Oh, never mind. Okey, bila korang berkenalan dengan seseorang, jangan terlalu memilih. Jangan memilih daripada segi pangkat mereka, harta mereka, nak memilih orang yang cantik dan handsome sahaja. Okey, beri peluang pada diri dan juga beri peluang pada orang lain. Okey, supaya korang boleh mengenali antara satu sama lain. Jadi dari situ mungkin itulah jodoh korang. Jadi jangan terlalu memilih, okey? Tips yang keempat pula, banyakkan memperbaiki diri sendiri. Saya ingin melamar putri bapak. Kamu kan perlu melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin? Saya yakin karena akhlaknya, Pak. Okey? Kita perlu ukur baju di badan sendiri. Jadi kita perlu sentiasa memperbaiki. Mungkin juga ada sifat-sifat atau sikap-sikap kita yang tidak disukai oleh orang. Jadi kita perlu perbaiki diri kita. Okey? Ahlak kita. Jadi di situ boleh mewujudkan, boleh menimbulkan rasa suka orang lain kepada kita. Jadi sentiasalah muhasabah dan memperbaiki diri sendiri. Tips yang kelima, teruskan berusaha. Jangan berhenti berdoa dan sabar. Di istiqoroh cinta. Kerana jodoh ini semuanya dengan izinnya. Okey, dengan izin Allah. Jadi teruskan berusaha. Jangan bila korang kenal seorang, dua orang, tiga orang, korang dah rasa give up untuk terus berkenalan dengan orang lain. Teruskan berusaha. Teruskan mencari, teruskan berkenalan, okey, dan berdoa juga sabar, okey. Kemungkinan jodoh korang akan sampai tepat pada masanya, okey. Itu saja 5 tips mencari jodoh yang aku sharekan kepada korang hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan korang boleh sharelah kepada rakan-rakan atau orang yang tersayang. Minta pertolongan korang untuk subscribe channel ini, okey. Sebab ianya free. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Terima kasih semua kerana menonton video ini. Semoga ianya bermanfaat.
Jangan lupa tekan subscribe dan butang loceng supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.